Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan vaksinasi sekaligus silaturahmi. Pada kesempatan ini kami juga mohon maaf Pak Yai, kita baru kesini sekarang. Insya Allah nanti untuk vaksin yang kedua kita akan kesini lagi, tapi sebelum vaksin yang kedua nanti saya minta tolong Bu Aka sama Pak Kabidokes. Ini Pak Kabidokes juga yang banyak membantu. Nanti kalau misalnya bulan aku di sini kita datang vaksin lagi, nanti kita akan menambah vaksin lagi untuk yang belum divaksin. Nanti masalah di start ini akan kita laksanakan, kami mohon izin Pak Yai dan sistem tempatnya untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Jadi adik-adik sekalian, bahwa salah satu cara untuk memutus mata rantai COVID-19, selain kita harus konsisten dan disiplin untuk protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker. Jangan pernah melepas masker pada saat kita berkerumun atau pada saat kita berada di tempat-tempat yang memiliki tingkat risiko terpapar COVID-19 yang sangat tinggi. Khususnya di tempat-tempat umum. Ini masker ini merupakan alat proteksi kita untuk memutus mata rantai COVID-19.